Seterusnya majlis mempersilakan Dato Musa Musa, calon Pakatan Harapan bagi Parlimen Fatimah. Pakatan Harapan di semua peringkat, anak-anak muda, hadirin hadirat, pasukan keselamatan, semua yang hadir, kita sekejap lagi akan menuju pusat penamaan calon. Dan saya lebih dulu ucap terima kasih di atas semua pihak yang dapat bersama-sama menyemarakkan perjuangan Pakatan Harapan bagi mencapai kemenangan bagi pihak rakyat Malaysia, bagi membolehkan negara kita disusun dan ditadbir dengan lebih baik pada akan masa akan datang. Di seluruh negara kita berdoa Pakatan Harapan akan mencapai kemenangan rakyat bersama-sama untuk perubahan ke arah kebaikan dengan dipandu oleh pemimpin-pemimpin yang berwibawa, dasar-dasar yang bijaksana dan polisi-polisi yang boleh menyelesaikan masalah rakyat yang dipilih berdasarkan kepada kewibawaan dan kemampuan calon-calon Pakatan Harapan di seluruh negara. Oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya tidak akan panjangkan ucapan ini. Cuma bagi mana-mana pihak yang belum bersarapan, sarapan ada disediakan. Selepas kita masuk pun nanti sarapan ada disediakan, tuan-tuan boleh melayan makanan dan minuman sekadar yang diperlukan untuk majlis ini. Saya tidak ingin memanjangkan lagi ucapan ini, melainkan dengan doa, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum nurahu wa nasrahu wa fatahu wa mubarakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, ya Allah, kami memohon, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum, kebaikan hari ini, yaitu fatahahu, pembukaannya, wa nasrahu, pertolongannya, mubarakatahu, keberkatannya, wahudah, dan panduan daripadanya. Dan kami memohon berlindung daripada keburukan hari ini dan apa hari-hari yang selepas daripadanya. Moga-moga hari ini akan menjadi hari kemenangan, permulaan kemenangan kepada rakyat Malaysia untuk melihat pemimpin yang berwibawa meneraju negara kita demi rakyat jelata. Ayo! 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 Kita Pakatan Harapan. InsyaAllah dengan izin Allah dan sokongan rakyat jelata, kita menempuh perubahan sejarah negara kita Malaysia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.